Sebenarnya pemain-pemain pertahanan UiTM tidak memberi tekanan langsung kepada Kupas Syamas. Sudah tentu kualiti yang ada pada beliau mudah untuk pemain UiTM yang saya rasa tidak memberi yang terbaik, perlu dikeluarkan. Dan saya merasakan sinya Azamuddin Akil antara pemain yang untuk diturunkan di separuh masa yang kedua nanti, Rizal. Ya, Badrul, Azamuddin Akil, Zakuan Ada, pemain yang bukan angsing lagi dalam Liga Malaysia ini sudah pasti. Untuk melakukan pertukaran antara pemain-pemain yang mungkin boleh dibawa masuk antaranya Dian Syazik, Zulkifli Zakaria dan Syahrul Iguan untuk di separuh masa yang kedua nanti. UiTM, pemain-pemain simpanannya, kita mengharapkan jika ada pelaku tukaran Rizal, mereka mampu untuk memberikan aksi lebih baik. Jadi di separuh masa yang masih lagi kita menyaksikan 1-0 Kedah mendahului, sementara di lain-lain venue nampaknya Felda mengejutkan sama menentang PJ City. Sebenarnya Perak mendahului PJ City 1-0 dan Terengganu terikat satu sama menentang Selangor di Gong Badak. Jadi itulah sedikit pasukan kerana UiTM tidak mudah mengalah dan mampu untuk memberikan aksi lebih baik di separuh yang kedua. Paika dikeluarkan untuk digantikan dengan Zulkifli Zakaria. Zulkifli Zakaria. Orang kau? Sekarang kita tahu UiTM ketinggalan. Sudah pasti mereka perlu menggandakan asalkan terhadap kubu pertahanan Kedah. 1-0 di separuh masa yang pertama. Jadi 1-0 sebenarnya belum cukup untuk Kedah sebenarnya, Rizal. Bila kita mengimbau kembali rekod pertemuan ataupun rekod perlawanan mereka yang kali terakhir kita saksikan di Stadium Darul Aman, mereka mendahului Terengganu 3-1 dan kemudian mereka dikejutkan dengan keputusan 4-3. Mereka tewas kepada Terengganu pada perlawanan di Stadium Darul Aman tempoh hari minggu lalu. Jadi 1-0 bagi saya belum lagi cukup untuk Kedah malam ini. Ya, yeah, ada masa 45 minit lagi. Sudah tentu jaringan 1-0 dan sudah kalau dipikirkan selamat, saya rasa akan mengundang bahaya kepada pasukan Kedah. Kerana kita tahu walaupun UiTM ketinggalan, tetapi mereka juga mempunyai pemain yang kualiti yang boleh mampu untuk membuat jaringan bagi UiTM. Pun dimulakan aksi separuh masa yang kedua untuk aksi matchday yang ketiga CIMB Liga Super Malaysia 2020. Aksi matchday ketiga pertemuan di antara UiTM FC menentang Kedah. Saya langsung kami bawakan dari Stadium UiTM Shah Alam di saluran Unify Sports 3. Jadi 1-0 Kedah mendahului di separuh masa pertama sejaringan Kipas Sherman pada minit ke-30. Kini di awal separuh masa yang kedua, UiTM melakukan pertukaran yang pertama, membawa masuk Zulkifli Zakaria dan mengeluarkan Ashraf Haikal. Kita masih lagi bersama dengan bekas pemain kebangsaan saudara Rizal Sabriyaya yang akan bersama kita sepanjang perlawanan di Stadium UiTM Shah Alam ini. Ini peluang pertama untuk UiTM di separuh masa yang kedua ini. Sepakan percuma dari sepakan berjaya dilakukan. Namun tandukan yang dilakukan sebentar tadi oleh Osman Fane berjaya dihalang oleh pertahanan Kedah untuk mengadakan sepakan penjuru buat UiTM. Pada saya tadi satu tendangan percuma yang baik yang diambil oleh Rafiq Hataya. Kealpahan benteng-benteng pertahanan yang Kedah hujung tidak memberi kelebihan untuk UiTM. Lagi Rabi Ataya antara lambung, tandukan cuba dilakukan tidak menjadi. Selagi pemain UiTM ini dia Zulkifli Zakaria, pemain yang baru dibawa masuk. Peluang kali ini Arif Anwar mencari ruang, tepakan dari Arif jadi ditampan oleh Rizal. Dengan baik oleh Syakir.
terus melakukan hantaran. Dua kali ini sepakan bola terlalu kuat, terlalu tinggi lambungan daripada Victor Neratul sebentar tadi. Tapi dapat bayangan awal Syafiq, awal permainan ini UiTM mula mengasah. So, dia mereka tahu ketinggalan 1-0 dan masih lagi berpeluang untuk menyamakan kedudukan ataupun memenangi perlawanan pada malam ini. Nah, nampaknya pembulan yang baik bagi UiTM. Mereka menyerang kawasan ataupun kawasan penalti Kedah bertubi-tubi. Tak boleh melakukan sebarang kesilapan sebenarnya untuk aksi di separuh masa yang kedua ini. Jauh kesilapan di situ dipintas oleh Kepa Sherman. Tarian cuba dilakukan oleh Kepa Sherman. Afif Ashraf cuba melakukan asakan baik dari Afif. Tarian yang cukup keras untuk mengejar Kepa Sherman. Dari Osman. Saya mendapatkan
Lukas pada penjagaan ketiga untuk UiTM. Gerakan dimulakan oleh Rabi Hataya dan Rizal Ghazali dapat mengeluarkan keadaan dan penjubuan seterusnya oleh Usman Fanik melewati ataupun terkena salah seorang daripada pemain Kedah pada akhirnya mendapat sepakat penjuru untuk UiTM. Hataya akan mengambil sepakat ini. Lima pemain UiTM dalam kawasan penalti Kedah masuk Usman Fanik dan juga Victor Nerenos. Kali ini pemain menjadi tangkap dengan cemas oleh Syahri Sari. Masih lagi Kedah mendahului 1-0 untuk aksi match day yang ketiga CIMB Liga Super Malaysia 2020. Dan di antara UiTM menentang Kedah langsung ke Zakaria di bawah
untuk first debutnya bersama dengan Kedah musim ini. Untuk Irfan Zakaria, pemain yang selalu beraksi bersama dengan Kuala Lumpur, ini memilih untuk beraksi bersama dengan Kedah. Debut pertama Irfan Zakaria yang bergandingan bersama dengan Fazul Daniel dan juga Amin Nazari di bahagian tengah. Diperoleh oleh Kedah. Sepakan penalti untuk Kedah. Lepas sepakan dari Irfan Zakaria, terkena tangan pertahanan UiTM. Sentuhan pertama beliau tidak ingin menghadiahkan sepakan penalti untuk Kedah. Dan dipastikan Osman Fani tertampan bola menggunakan tangan sebentar tadi. Peluang Kepa Sherman untuk menambah jaringan buat Kedah dan juga menambahkan jaringan koleksi peribadinya untuk jaringan ketiga peribadinya musim ini. Berhadapan dengan Aziz Aris. Tidak ada VAR di Liga Malaysia.